Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan bikinkan tutorial ya. Jadi ini adalah mixer Yamaha. Nanti mixer Yamaha ini yang MG seri MG06X kita akan pasangkan. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Ke mobil, jadi kita bisa karaoke ya, nyanyi-nyanyi di mobil. Ini cara saya ya. Dan untuk mobil kita kebetulan pakai yang merek Suzuki ya. Ini adalah APV, APV Suzuki, dan serinya adalah seri ambulan ya. Jadi teman-teman cari saja untuk serinya, banyak yang keluarin bagi ini ya. Kita mulai ya. Oke, yang pertama kita ya pakai ya, ini sediain dulu kabel jack 3,5 ya. Ini seperti jack komputer ya, dari komputer masuk keluarnya RCA. Kita perlu kabel seperti ini satu, dan mic kabel ya. Mic kabel saya pakai yang Outer Pro, pakai wireless juga bisa, tapi saya pakai yang kabel saja ya. Kabelnya juga kita nanti pakai yang kabel biasa punya ini ya. Oke, dan jack over kita harus pakai jack over, jadi nanti RCA kita masuk ke sini. Oke, kita buka dulu untuk mixer Yamaha. Nah, isi dalamnya seperti ini ya. Jadi mixernya yang 6 channel kita buka dulu. Nah, mixernya kecil ya, mini sekali. Jadi kalau teman-teman punya mixer yang kecil juga boleh pakai yang mixer seperti ini. Nanti saya ngambilnya yang stereo out ya. Nanti yang ngambilnya yang Akai ini aja. Oke. Ini serinya. Terus ada adaptor seperti ini. Adaptornya kecil, buka, Mas. Nah. Ini adaptornya Yamaha juga. Nanti teman-teman perlu juga untuk compact power car inverter ya. Contohnya seperti ini. Nah, itu contohnya ya. Nanti beli aja di online. Kebetulan saya sudah pesan di online, tapi hampir 2 minggu, 3 minggu tidak datang-datang juga, kurang ajar yang jual itu. Jadi ya terpaksa saya pakai, untuk coloknya saya pakai colok ke listrik aja ya. Sementara kita bunyikan untuk ini kita pasang ke terminal biasa saja. Tadinya saya mau pakai yang compact inverter itu. Jadi karena lambat datangnya, sampai 3 minggu tidak datang-datang, saya cancel. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Jadi kita langsung saja kita ke mobil ambulan. Nah, ini perangkat penampakan untuk mobil Alphard ya. Oh, sorry. Ambulan, sorry. Nah, kayak gini ya tampilannya. Oke, di mobil ya. Kalau mobil teman-teman ada input AUX, ini ada tulisan AUX ya. Nah, berarti itu bisa dipakai dikombin dengan mixer Yamaha seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai dari pemasangan mixer ke ini, ke tip mobil ya. Ini sekarang kita lagi posisi pakai USB. Nah, itu mobil ya. Musik di USB. Oke, kita matikan dulu. Oke. Nah, di mixer ini saya udah colok ke listrik. Oke, tadi kita ada jack seperti ini ya. Jack 3,5. Oke. Terus ada jack ini outputnya. Jack over jack. Nah, overjack ini merah putih, kita masuk di R-nya. Kita ambil di stereo out. Oke. Baru untuk outputnya ya. Ini output. Output masuk ke input. Nah, inputnya kita masuk ke AUX. Masuk ke AUX ini. Coba dekatkan. Oke ya. Ini dia. Output stereo out, kita masuk ke AUX 1. Oke. Nah, dan ini adalah mic kabel. Mic kabel kita pakai jack Canon Male dan Akai. Kita masuk ke sini. Oke. Okay. Setelah ini kan sudah terpasang semua. Oke okay, ya. Kita nyalakan di mixer. Oke, okay. Mixer sudah nyala. Oke. Okay. Matikan dulu volumenya. Nah, di sini kita untuk di tip mobil kita atur AUX in ya.
Karena ini kita masuk ke aux in. Oke, aux in sudah. Ini ada banyak pilihan, ada FM, AM, USB, aux in. Nah, kita ambil di aux in ini, oke. Sekarang kita tes untuk mixernya, nyala atau tidak. Oke, volume kita nyalakan dulu, volume yang di sini. Kita nyalakan. Oke. Nah, 30 saja deh. 30. Nah, kita tes ya. Cik 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 cik. Nah, sudah masuk. Oke. 1 2 cik di 1 2. Arahin saya, arahin. Arahin ke saya. Oke, ini sudah masuk. 1 2. Ah, oke, sudah masuk ya. Coba kita ini lagi ngatur EQ-nya. Ini saya pakai yang U. Flat aja deh, flat. Flat. Halo, 1 2 1 2. Ci 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 dis. Nah, di mixer ya. 1 2 1 2 ci. Ini master kita bisa ini mainin. Oke. Oke, oke, oke. Bass-nya enggak terlalu usah terlalu full. Oke, 1 2 cik dis. 1 2 2 2 ci ci dis. Oke, 1 2 1 2 2 cik dis. 1 2 cik dis 1 2. Ini sudah masuk. Oke. Cik cik. Wih. Mau jatuh ya. Kita nyalakan lagi di sini. Oke, oke, oke. Kita nyalakan full saja. 45 dah. 1 2 1 2 ci ci dis 1 2 cik dis. Oke, 1 2 dis 1 2 dis. Nah, ini sudah masuk semua ya. Jadi mic bisa dikombin ke tip mixer bisa dikombin ke tip mobil. Ya, sudah masuk seperti ini ya. Kalau nggak masuk, volume kita nggak bisa mainin. Jadi tadi stereo out kita masuk ke aux in di sini. Memang suara agak pecah karena ini untuk di tip mobil memang dipergunakan untuk musik saja. Tapi pakai mixer ini kita masih bisa atur, kita bisa mainkan di sini natural, lebih suara vokal lebih enak lagi. Kalau natural dinamik, bassnya lebih tampak lagi. Ini vokal bus. Nah, ini vokalnya lebih ini lagi, lebih terang ya. 1 2 1 2 cik dis 1 2 cik dis. Oke. Di mixer jangan sampai ngepick ya. Karena kalau ngepick agak sember dia di speakernya yang kita ngomong kayak gini. Halo. Nah, nanti kalau kita ngepick suaranya seperti ini nih. Halo, halo, halo. Jadi kayak jebol gitu. 1 2 1 2 cik dis. Jadi di belakang kayak gini juga nih, Mas. Halo, halo, 1 2 cik dis 1 2. Agak feedback ya. Kita turunin dikit. 1 2 cik dis 1 2 cik dis. Jadi dalam mobil kita bisa karaoke. Oke, kita coba musik. Tambah musik sambil nyanyi ya. Oke, di sini saya nanti untuk karaoke saya menggunakan handphone ya. Jadi handphone kita sama, kita harus pakai jack 3,5 juga. Jadi kita nanti masuk ke nomor 3 dan 4. Masuk di sebelah sini. Oke, kita masuk sini. Oke, nanti untuk volume di musik di sebelah sini. Saya akan coba nyanyikan satu lagu ya. Kita tes dulu. 1 2 check this. Oke. Kita nyanyi bongkar Iwan Pales. Kita tes. Tak simpan dulu. Nah, ini tak simpan di sini. Nah, volume di sebelah sini. Oke. Oke, oke, this. Oke, okay, this. Kita bongkar. Kalau cinta sudah dibuang, ya, jangan harapkan dilan akan datang. Ini nggak jebol nih. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Ya bongkar. Ini ya, kayak gini ya. Ya bongkar. Jadi kita bisa ngatur nih. Nah, suara musik kecil terserah. Eho. 1 2 sebelah sini, please. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima.
Ternyata kita harus berjalan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oke, mantap ya suaranya ya. Jadi kalau kita nggak boleh, ini ya. Jadi kita nggak boleh sampai ngepik kayak gini nih. 1, 2. Nah, biar suara di speaker ini bagus ya. Suara saya juga masih bagus. Oke, kita ganti mixer yang agak gede. Mixer yang dual channel coba ya. Nah, nanti kalau mau rapi, mixernya masuk ke sebelah sini nih, ya. Mixer masuk di sebelah sini. Tutup aja. Oh, enggak bisa tutup. Ada kabelnya. Oke. Kita ganti mixer dulu. Oke, tadi untuk mixernya kita menggunakan yang mixer Yamaha. Nah, ini Yamaha ya. Dan ini sekarang saya pakai yang Audor Pro. Tipe AP14M ya, 14 channel. Tadi di mixer kekurangannya apa? Cuman ada high dan low. Jadi suara yang vokal kita middle-nya kita udah enggak bisa kurangin. Jadi apa adanya ya. Kita cuma bisa mainkan high dan low-nya. Gitu ya. Terus di musik juga sama, high mid low juga enggak ada. Jadi sekarang kita ganti pakai mixer yang ini. Tapi juga nggak mungkin orang karaoke pakai beginian ya. Jadi jangan ditiru, ini saya buat contoh saja. Kita eksperimen saja ya. Jadi kita tes, ini ada Agrapic Equalizer, High, Mid, Low, dan Echo. Kita pasang ya, mulai pasang. Sama seperti pemasangannya tadi. Jadi dari ini, aux in-nya, kita masuk dari... Karena kebetulan di main out-nya nggak ada jack Akai, jadi kita ngambil di grup 1 dan 2 saja. Nanti di grup 1-2 kita ngatur di sebelah sini. Dan musik kita masuk di nomor 13 dan 14. Nah, ini musik 13 14. Kita masuk sini ya guys. Oke, okay. Dan di mic, micnya mana lagi? Nah, inputnya ini kalau karaoke begini susah amat bro ya. Nah, kita nyalakan ya. Oke. Kita udah nyalain. Setelah nyala, kita lihat yang perlu saya naikin berarti yang di sini. Kita tes musiknya nyala enggak. Oke, handphone saya mana? Nah, ini mau nyanyi ataupun apa lagi ya. Bongkar-bongkar. Nomor 13 dan 14. Kita nyalakan. Halo, 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 halo. Ini sudah masuk ya. Jadi low, low, low kita bisa mainin. High, mid, high juga bisa mainin, middle juga bisa mainin. Oke, okay, oke, okay, ini sudah nyala ya. Kita kasih echo dikit. Halo, halo. Grafiknya kita mainin dikit dah. Halo, halo, halo. Grafik. 1, 2, 2, 1, 2. Tis. Tis, tis. Nah, sudah nyala ya. Halo, 1, 2 1, 2. Jauh lebih bagus suaranya. Oke, okay, oke, okay. Kita kasih musik. Nah, saya kasih lagu yang terakhir ya. Woman Puyang ya. Karena saya gak pulang Kalimantan nih. Saya bikin video kayak gini aja lah. 1, 2, tis. 1, 2, tis. 1, 2, tis. 1, 2, tis. Tis, tis, balance kita bisa mainin juga nih. Halo, tis, tis, 1, 2, 1, 2, ci, 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 tis. Oke, okay, oke, okay. Cek, 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 tis. Sultan karaoke begini. Semua tahun di sana, ada orang yang lebih baik dari saya. 太多太多不容易，毕竟时间就沿着过去。等先拉门呢，只因为我们还在
心如在眼底，伤害中需要多大的勇气，前面的你我去见证奇迹，这能力是为了那你跟他 copyright OK 呀，ini nanti kena copyright nih sebentar lagi. Oke, saya rasa cukup untuk eksperimen untuk mixer digabung ke tip mobil. Saran saya jangan pakai mixer segede gini di mobil ya, karena ribet kalau karaoke begini. Beli tip mobil aja. Dan juga jangan karaoke di jalan ya, nanti kena polisi, kena tilang loh. Dan ini juga hanya eksperimen saja ya, jadi jangan teman-teman jangan ikuti cara saya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto. Thanks for watching.